Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Di sini kita tadi sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya sedekah sampah. Jadi peserta yang hadir hari ini membawa sampah, terus disedekahkan nanti untuk digunakan misi gas absorpsi. Yang kedua, membuat sabun dari minyak jelantah, terus membuat ekoenzim, dan membuat dompet dari kemasan untuk koin. Harapannya dengan adanya pelatihan ini, anggota absorpsi di Kota Tegal bisa paling tidak mengurangi sampah, khususnya sampah yang organik, yaitu bisa dibikin ekoenzim, dan yang anorganik, apalagi itu kemasan bungkus itu di bank sampah tidak laku, bisa dimanfaatkan untuk membuat koin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.